Hi everyone, welcome to church. Senang sekali berjumpa dengan Anda hari Sabat yang indah ini. Ini sudah waktunya lah hari Minggu lagi, sudah waktunya kita membangun ibadah kita bersama-sama. Untuk teman-teman yang baru pertama kali join di Cornerstone, welcome, selamat datang. Senang menyambut Anda bersama-sama belajar tentang iman Kristen, tentang Yesus, dan tentang kehidupan yang penuh oleh anugerah Tuhan. Senang sekali boleh beribadah bersama-sama dengan Anda hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita, biarlah kita membangun ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Kita mengingat dia Allah Tuhan yang memelihara perbuatan tangannya. Maka turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang percaya katakan, amin. Dan saat ini biarlah kita menaikkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Langit dan Bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang dan untuk selamanya.
Soalnya jika Anda adalah orang yang senang memperhatikan berita, beberapa waktu terakhir Anda pasti aware kita mendengar banyak berita yang menghancurkan hati dari Amerika. Kita mendengar berita tentang isu rasisme terhadap warga keturunan Asia Amerika yang terus meluas di sana. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita tentang seorang wanita, nenek tua berusia 89 tahun, yang dihajar di kota Brooklyn, di New York, dihajar bahkan dibakar pada waktu banyak orang. Soalnya ada juga peristiwa di mana seorang warga keturunan Thailand berusia 84 tahun di San Francisco, ketika dia sedang berjalan pagi-pagi hari, jalan pagi dengan santai, dia didorong oleh beberapa orang dengan sangat kasar, dengan sangat keras, yang membuat dia terjatuh, terjerembab, menghantam tanah, koma, meninggal 1 bulan kemudian. Ada juga seorang warga keturunan Filipina Amerika berusia 61 tahun yang diserang dengan menggunakan cutter ketika dia sedang berada di kereta bawah tanah. Restoran, rumah yang dimiliki warga keturunan Asia Amerika juga mengalami vandalisme, mengalami penganiayaan, perusakan rumah-rumah, dilempar dengan batu. Saudara, isu seperti ini, isu rasisme yang ditujukan pada warga Asia Amerika sedang sangat luas di sana. Isu ini meluas sejak Trump ketika dia menjabat sebagai presiden membangun sebuah wacana bagaimana pandemi ini, situasi buruk ini terjadi karena sesuatu yang dimulai di China. It happens just like that, kebencian meluas dengan sangat cepat dan tindak kriminal terhadap warga Asia Amerika membuat banyak orang, banyak warga di sana, mungkin juga anggota keluarga kita yang stay di Amerika saat ini merasa khawatir, mereka merasa terancam, mereka merasa tidak nyaman, tidak aman, bahkan di rumah sendiri. Waktu mereka bepergian, berbelanja ke supermarket atau sekedar berjalan-jalan, mereka mungkin diserang oleh orang-orang yang dipengaruhi oleh hate crime tersebut. Maka situasinya sangat menyedihkan di sana dan masih terjadi sampai dengan hari ini. Unfortunately, ironisnya, kalau saudara masih ingat, tahun yang lalu warga Amerika keturunan kulit hitam, mereka berteriak, mereka berseru, mereka merasa mereka ditindas karena isu yang sama. Hari ini ada beberapa warga keturunan kulit hitam yang juga melakukan hal yang sama, menindas, menganiaya warga Asia Amerika di sana. Saudara, isu rasisme seperti ini menunjukkan kecenderungan kita, manusia berdosa, yang merasa superior. Kita tuh mudah sekali merasa diri kita lebih baik dari orang lain dan membuat kita merasa kita boleh, it's okay to judge people. Adalah okay kok menghakimi orang lain karena aku lebih baik. Rasisme berangkat dari dosa, tentu saja adalah dosa di hadapan Tuhan. Rasisme berangkat dari kecongkakan, pride, adalah dosa di hadapan Tuhan. Yakobus 2, ayat 8 dan 9, firman Tuhan berkata demikian. Kasihilah sesama manusia, perhatikan perintah Tuhan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jikalau kamu memandang muka, jika kamu membeda-bedakan orang, kamu berbuat dosa, kamu melakukan pelanggaran. Soalnya mungkin berpikir, saya tidak melakukan, saya tidak bersikap rasis seperti yang terjadi di Amerika hari ini. Okay, memang. Mungkin tidak. Tetapi, sadar tidak sadar, kita seringkali gagal menunjukkan karakter Kristus yang tidak membeda-bedakan orang. Kita seringkali menghakimi orang lain hanya karena penampilannya, hanya karena dia bertato, hanya karena dia menggunakan pakaian yang tidak standar dengan selera kita. Kita cenderung mudah sekali gagal mencerminkan karakter Kristus yang menghargai, menghormati semua orang, apapun latar belakang mereka. Nah, hari ini kita berada di minggu yang kedua dari seri khotbah Imprint di mana kita sedang belajar berjalan dalam jejak langkah kaki Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar tentang truth, being truthful. Nah, hari ini kita mau belajar tentang honor, bagaimana kita menjadi man or women of honor. Kita mau belajar menjadi pribadi yang bisa menghargai, menghormati semua orang, dan kita juga mau belajar menjadi pribadi yang layak untuk dihormati. Mari kita berdoa sebelum kita menggali kebenaran firman Tuhan lebih dalam. Let us pray. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah pada hari ini. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Ini waktunya kami belajar firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami belajar.
menolong kami menghidupi, kami menyambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, waktu kita berada dalam sejarah, waktu kita dalam seri khotbah maksud saya, yang berbicara tentang karakter Kristus, tentu saja kita mau melihat karakter seperti apa yang Kristus tunjukkan kepada kita berkenaan dengan menghormati orang lain. Berbicara tentang respect and honor. Tuhan Yesus meneladankan kepada kita satu hal. Tuhan Yesus meneladankan kepada kita bahwa kita tidak menghormati, menghargai orang lain berdasarkan apa yang mampu mereka berikan. Kita tidak menghormati pribadi orang lain dari apa yang mampu mereka lakukan. Kalau mereka lakukan ini, mereka bisa lakukan ini, mereka bisa beri ini, kita hormati lebih tinggi dibanding mereka yang tidak memberikan di standar yang kita inginkan. Enggak demikian caranya. Tuhan menghargai semua pribadi hanya dengan satu alasan saja. Bahwa setiap pribadi adalah ciptaan yang istimewa. Semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Special. We honor others just for this very reason. Kita menghormati orang lain seharusnya hanya berdasarkan satu alasan ini saja lebih dari cukup. Bahwa semua orang berharga di hadapan Tuhan. Karena semua orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. We honor everyone just simply because their worth as human being, their worth as God's creation. Nilai kita sebagai ciptaan Allah yang istimewa. Maka sekali lagi, Kristus meneladankan kepada kita untuk menghormati orang lain bukan karena kualitas tertentu yang dia miliki. Kita tidak menghormati orang lain karena dia punya kualitas tertentu yang dia miliki. Tapi kita menghormati semua orang karena kualitas istimewa yang telah Tuhan berikan kepada setiap pribadi yang Tuhan ciptakan. Tuhan Yesus, dia jelas tidak dihormati. Dianggap tinggi, dianggap mulia karena dia merendahkan orang lain. Kan enggak begitu. Kita lihat di dalam Injil, kita berjumpa bahwa Yesus adalah pribadi yang menghargai semua pribadi. Sama derajatnya. Tuhan tidak membeda-bedakan. Di dunia yang membedakan wanita dan anak-anak sebagai warga kelas 2, Tuhan memperhatikan wanita dan anak-anak. Satu kali, ada wanita yang kedapatan berbuat zina. Sudah wanita warga kelas 2 melakukan dosa. Hukumannya adalah rajam. Orang banyak sudah kumpul, semua orang siap untuk merajam, melempar batu sampai wanita itu mati, namun Yesus ada di sana. Dan kehadiran Tuhan membuat perbedaan. Kehadiran Tuhan membuat wanita tersebut mendapat kesempatan. Mendapat kesempatan sebagai orang merdeka. Mendapat kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Belajar dari kesalahannya. Untuk bertumbuh, lebih kenal Tuhan. Untuk membangun kehidupannya sebagai manusia yang worth, yang berharga. Tuhan berkata pada wanita tersebut, pergi, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan menyelamatkan. Bukan saja wanita, bahkan wanita berdosa dalam situasi hina. Tuhan menyelamatkan mereka. Di kesempatan berbeda, Tuhan menghargai. Tuhan memuji seorang wanita bangsa lain. Tuhan memuji seorang wanita Kanaan yang percaya. Dia Tuhan memuji seorang wanita Kanaan yang punya iman kepada Kristus. Wanita Kanaan, bangsa lain, Tuhan perhatikan. Tuhan juga memperhatikan seorang wanita janda. Sudah wanita, janda lagi. Yang memberikan persembahan di bait Allah, Tuhan memperhatikan. Sudah Tuhan memperhatikan wanita, warga kelas 2. Bagaimana dengan anak-anak? Nah, anak-anak di Markus pasal 10, kita berjumpa juga dengan kisah yang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan senang untuk melayani anak-anak. Tuhan senang merangkul anak-anak. Tuhan senang berbicara dengan mereka. Ada orang tua yang mau bawa anak mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus menghalangi mereka. Yesus marah. Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halangi mereka. Demikianlah Tuhan merangkul anak-anak tersebut. Memberkati mereka. Menyentuh mereka. Wanita, anak-anak. Warga kelas 2. Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan tidak mendiskriminasi siapapun. Semua sama, semua berharga. Bahkan kaum marginal. Orang-orang yang dianggap hina. Orang-orang yang penyandang disabilitas. Orang-orang yang sakit, buta, lumpuh, kusta. Mereka adalah kelompok orang yang dianggap bukan lagi warga kelas 2. Namun orang yang hina, orang yang dibuang.
orang yang tidak lagi dianggap ada. Namun Tuhan berjumpa dengan mereka. Tuhan menyentuh orang yang buta. Tuhan berbicara kepada orang yang lumpuh. Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan datang mendekat. Perhatikan, jelas sekali bukan? Yesus adalah seorang tokoh yang revolusioner pada zamannya. Dia mematahkan barrier yang diciptakan oleh sebuah kultur, sebuah culture, sebuah budaya yang membeda-bedakan. Tuhan menunjukkan dengan berani, dia tidak membeda-bedakan orang. Itulah alasan kenapa dia sangat dihormati oleh semua orang. Dia dihormatin bukan karena dia merendahkan orang lain, namun justru dia mengangkat orang-orang yang dianggap tidak berharga menjadi pribadi yang bernilai. Dia berbicara dengan mereka, dia menyentuh mereka. Saudara, dari teladan Tuhan Yesus, saudara perhatikan. Semua orang sama. Kita punya darah yang sama. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebagai bapa dan ibu atas segala ciptaan, atas segala manusia, segala bangsa, segala bahasa. Petrus dalam pelayanannya menunjukkan, Petrus mendapatkan kesadaran bahwa pekerjaan Allah juga bukanlah eksklusif hanya untuk orang Yahudi Israel. Dalam satu momen di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 dan 35, Petrus sampai kepada pemahaman. Dia berkata, sesungguhnya aku telah mengerti, Allah tidak membedakan orang. Petrus ngerti, Injil bukan hanya eksklusif untuk sekelompok orang, orang Yahudi. Tidak, tapi untuk semua orang. Indah sekali bukan? Secara rohani, spiritually, ada kebenaran yang lebih deep yang menyatukan kita sebagai pribadi yang sama, pribadi istimewa yang sama di hadapan Tuhan. Dalam Galatia 3 ayat 28. Galatia 3 ayat 28 firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka, semua sama. Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jelas sekali bukan? Balik ke isu rasisme tadi, kita bisa katakan bahwa rasisme, superioritas, merasa diri lebih baik dari orang lain adalah dosa. Waktu kita merasa diri kita superior, waktu kita bersikap rasis, waktu kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain, kita sama sekali tidak mirip dengan Tuhan. Kita sama sekali tidak serupa dengan Kristus. Hati-hati. Hati-hati. Dengan bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Seriously. Jadi kita harus membangun sebuah mindset yang baru. Dunia mungkin sedang membeda-bedakan. Dunia mungkin menghargai orang yang A, tidak menghargai orang yang B. Namun kita adalah orang yang berbeda. Kita belajar dari Yesus. Dan Tuhan Yesus punya planning untuk sebuah revolusi yang membangun, yang mengubahkan kehidupan dunia ini. Kita nggak sama dengan dunia. Jadi kita harus hidup dengan mindset Tuhan. Dalam keseharian kita seharusnya sadar bahwa respect tidak pernah kita dapatkan dari merendahkan orang lain. Honor tidak pernah kita gain, tidak pernah kita dapatkan ketika kita membeda-bedakan orang. Nggak pernah. Waktu kita merendahkan seseorang, kita sesungguhnya merendahkan diri kita sendiri. Satu hari, saya melihat ada satu orang waktu duduk makan di restoran, dia tiba-tiba marah kepada pelayan yang melayaninya. Pelayan tersebut melakukan kesalahan. Saya tidak jelas apa, tapi pelayan itu jelas melakukan sebuah kesalahan yang membuat pria itu marah hebat. Dia memaki-maki pelayan restoran tersebut. Dia merendahkannya dan pada momen tersebut. Saudara tahu apa yang saya rasakan? Saya percaya saudara merasakan hal yang sama jika hal seperti ini terjadi. Kita merasa sangat simpati dengan yang dimaki-maki. Dan kita merasa orang yang maki-maki itu nggak pantas. Siapa dia memaki-maki merendahkan orang lain hanya karena dia melayani meja kita? Saudara tangkap maksudnya? Waktu kita merendahkan diri, waktu kita merendahkan orang lain lagi akan merendahkan kita juga. Sebaliknya, pada waktu kita mampu menghargai, menghormati orang lain, kita akan dihargai, dihormati juga. Ini kebenaran yang kita selalu harus ingat. Seberapa tinggi kehormatan kita, seberapa tinggi kehormatan kita, hanyalah sejauh seberapa tinggi kita mampu mengangkat orang-orang di sekitar kita. Seberapa tinggi kehormatan kita, hanyalah setinggi kemampuan kita mengangkat, menghormati, menghargai orang lain yang Tuhan tempatkan
di sekitar kita. Kita nggak bisa lebih tinggi dari kemampuan kita mengangkat orang lain. Kita nggak bisa lebih terhormat dari kemampuan kita mengangkat orang-orang yang dianggap sampah, yang dianggap tidak berharga, merasa berharga di hadapan Tuhan. Saudara, apapun statusnya, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun pergumulannya, semua sama di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh lupa bahwa manusia, kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu berarti kita diciptakan dengan standar surga, kualitas ilahi. Standar surga, kualitas ilahi. Dan kita semua sama di hadapan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita mesti aware bahwa Tuhan memanggil kita untuk mengasihi semua orang, mengasihi sesama. Dan kita juga perlu aware satu hal yang lain di sisi yang berbeda, bahwa kita adalah semuanya manusia berdosa. Tidak ada yang lebih baik dibanding yang lain. Di hadapan Tuhan semuanya sama. Semua kita membutuhkan Tuhan. Karya salib Kristus adalah untuk semua orang. Kalau Tuhan mengasihi semua orang, Tuhan menghargai setiap pribadi, siapa kita membeda-bedakan orang? Siapa kita menjadi hakim atas orang lain? Siapa kita merasa diri kita lebih baik dari yang lain? Di hadapan Tuhan, kita tidak lebih baik dari siapapun. Kita tidak lebih baik dari staff karyawan kita di kantor. Kita tidak lebih baik dari asisten rumah tangga kita di rumah. Kita tidak lebih baik dari satpam security yang menjaga komplek perumahan kita. Kita tidak lebih baik dari siapapun. Camkan ini, cerna kebenaran ini. God honor each and every person just because he loves us so much. God loves every person on earth because everyone are his treasures. Semua orang adalah harta kesayangan Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, saudara, hari ini, buat kita clear, bahwa hari ini kita tidak belajar untuk mencari kehormatan diri kita sendiri. Hari ini kita nggak belajar mencari kehormatan diri kita sendiri. Tapi justru kita belajar bagaimana menolong setiap pribadi yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita, sahabat kita, teman kita, partner bisnis kita, rekan kerja kita, kolega kita. Kita tidak mencari kehormatan kita sendiri. Panggilan kita adalah bagaimana kita menolong setiap orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita untuk menemukan, untuk merasakan bahwa mereka adalah pribadi yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Itu calling kita. Itu panggilan kita. Tuhan Yesus meneladankan bahwa honor is not something we ask for. Honor is actually something to give. No one can gain respect and honor without showing it to other first. Saudara, inilah kebenarannya. Kehormatan didapatkan dengan kerendahan hati untuk meninggikan orang lain. Kehormatan didapatkan dengan mengorbankan sesuatu dari kita untuk menolong orang melihat bahwa dia berharga, dia mulia di hadapan Tuhan. Itu panggilan kita. Dunia kita hari ini bicara banyak tentang personal rights. Bahwa aku adalah orang merdeka, aku bisa lakukan apapun. Namun di dalam Alkitab, honor berbicara tentang sesuatu yang jauh daripada sekedar menghargai hak pribadi orang lain. Respect others, honor others, itu lebih daripada sekedar menghargai hak pribadi orang lain. Nggak begitu. Alkitab mengajarkan pada kita berbeda. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Filipi 2 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Perhatikan itu. Alih-alih bicara soal hak untuk bebas merdeka. Alih-alih bicara soal hak pribadi saya untuk hidup semau saya. Biblical respect
lebih menekankan tentang merendahkan diri, menganggap yang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Saudara, menghormati semua orang, semua pribadi dimungkinkan oleh sebuah kesadaran. Kita cuma bisa, kita cuma mampu mengasihi, menghormati, menghargai orang lain berangkat dari kesadaran bahwa semua adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Tuhan menciptakan semua pribadi, apapun warna kulitnya, apapun latar belakangnya, apapun status financialnya, menurut gambar dan rupa Allah. Setiap kita diciptakan dengan standar surga, dengan kualitas ilahi. So, ini kebenaran firman Tuhan. Maka Kristen, non-Kristen, tua, muda, sejahtera, tidak sejahtera, apapun latar belakang kita, kita berharga di hadapan Tuhan. Honor, kehormatan kita tidak dapatkan dari dunia, tapi dari apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan ini yang kita kerjakan hari ini. Kita menolong orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita untuk berjumpa dengan hal yang sama. Berjumpa dengan kebenaran bahwa mereka adalah pribadi yang mulia, berharga di mata Tuhan. Karena itu kita tidak boleh merendahkan orang lain. Jangan biarkan diri kita mudah menghakimi orang lain. Jangan biarkan mulut kita mengucapkan perkataan-perkataan yang kita tahu akan melukai orang lain. Jangan biarkan diri kita menjadi hakim atas kehidupan orang lain. Karena adalah kekejian di hadapan Tuhan. Karena itu menunjukkan bahwa kita merasa lebih baik dan kita berhak untuk mengubah, menasehati orang tersebut. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menghormati, menghargai orang lain? We show respect, yang pertama, by seeking the best in others. Kita perlu mendisiplin diri kita untuk selalu melihat kualitas terbaik orang lain dan belajar menerima kelemahannya. Itu yang Tuhan lakukan, bukan? Tuhan melihat kualitas terbaik kita dan Tuhan menerima segala dosa dan kesalahan, kebobrokan kita. That's how Jesus honor us. Yang kedua, we show respect by appreciating differences. Kita menunjukkan bahwa kita menghormati orang lain dengan menghargai perbedaan. Orang gak semuanya sama dengan kita. Kalau orang bertato, itu bukan berarti mereka orang yang jahat. Orang yang lebih kurang dibanding kita. Ya kan? Banyak orang yang tubuhnya clean, tapi lebih brengsek daripada mereka yang bertato. Ya, kita suka bercanda, ada teman kita bertato, keren, satu leader, dan kita bilang, ya sih tatonya sih gitu, tapi hatinya, hati Hello Kitty. Kan gitu. Ya, jadi kita jangan biasakan kita melihat hanya cover orang lain. Kita berbeda, selera kita beda, buat kita semua adalah sama di hadapan Tuhan. We show respect yang ketiga by exercising grace, exercising forgiveness, exercising patience. Kita menghargai orang lain dengan memberikan kesempatan untuk berubah. Memberi kesempatan orang tersebut untuk berkembang. Kita menunjukkan respect kita kepada orang lain dengan kesabaran akan kelemahannya, kelemahannya, akan hal yang mungkin dia lakukan keliru. Kita menghormati, menghargai orang lain dengan mengexercise, menghidupi anugerah, mengampuni, memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. We show respect kemudian by trusting others. Kita menunjukkan kita menghormati, menghargai orang lain dengan percaya pada kualitas terbaiknya. Percaya pada apa yang dia lakukan. Percaya pada intensi rekan-rekan kita, sahabat kita, teman kita. Dan kita dengan cara percaya kepada orang lain, kita juga akan gain trust. Waktu kita menghormati orang lain, kita akan dihormati. Yang terakhir, just like Jesus, kita belajar bahwa we honor people pada akhirnya with love and mercy. Kita belajar menghormati, menghargai orang lain berangkat dari kasih Tuhan dan belas kasihan Kristus. Mengasihi, berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan kesempatan untuk sampai kepada kemuliaan yang Tuhan maksudkan. Diskriminasi, rasisme hanya bisa dikalahkan dengan satu jurus. Apa itu? Kasih, anugerah, pengampunan. Kasih, anugerah, pengampunan adalah satu jurus yang sama
yang Yesus teladankan kepada setiap kita. Di akhir khotbah ini, mari kita close khotbah ini. Mari kita pikirkan apa yang dapat kita lakukan setelah kita menemukan, setelah kita mengerti kebenaran hal ini. Yang pertama, saya mendorong setiap kita untuk mengevaluasi seberapa baik sebenarnya kita menghormati, menghargai orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, partner bisnis kita, sahabat kita, rekan-rekan kita di kru leader kita. Ya toh? Seberapa baik kita menghormati orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Seberapa baik kita menghargai apa yang telah mereka kerjakan. Lepas dari segala kelemahan pribadi setiap orang. Seberapa baik, seberapa kita menghargai orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Seberapa baik kita menghargai yang menurut ukuran dunia adalah bawahan kita. Staff kantor kita, asisten rumah tangga kita. Seberapa baik kita menghargai mereka. Seberapa baik kita juga menghormati, menghargai leader kita, pemimpin kita. Soalnya kita harus serius berpikir, evaluasi diri kita. Benar nggak? Apakah yang ku lakukan, apa yang ku katakan, apa yang ku pikirkan, apa yang ku perbuat, menunjukkan aku menghormati, menghargai mereka. Let's be true to ourselves. Kita minggu lalu sudah belajar untuk mengatakan hal yang benar. Stay true to ourselves. Baru kita bisa bertumbuh, berkembang ke arah yang seperti Tuhan rindukan. Kalau kita tidak mengakui, tidak berani mengevaluasi diri kita, tidak mengakui kelemahan kita, tidak mengakui kelemahan kita bahwa kita sebenarnya tidak terlalu menghormati menghargai orang lain, kita nggak akan bisa bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Maka mari evaluasi diri kita. Yang kedua, mari kita pikirkan apa yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan karakter Kristus yang menghargai, menghormati orang lain. Menghormati, menghargai istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, partner bisnis kita, sahabat kita, siapapun. Mungkin. Nada suara kita yang cenderung tinggi, kita perlu rubah menjadi lebih rendah. Mungkin. Kebiasaan kita yang mudah sekali marah, mudah sekali emosian, kita harus belajar menyangkal diri kita untuk lebih banyak memberikan pengertian. Apa yang kita harus rubah? Untuk menunjukkan bahwa kita menghormati, menghargai mereka yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Pasti ada. Teman-teman, mungkin ada orang yang suka terlambat. Soalnya kalau kita terlambat, pada perjanjian kita terlambat, ada satu pesan yang kita katakan. Saya tidak terlalu pusing, saya tidak peduli terhadap perusahaan, akan perasaan. Kalau kita terlambat pada sebuah janji terus berulang-ulang, itu menunjukkan bahwa kita tidak menghargai, menghormati orang tersebut dengan benar. Mungkin kita harus belajar lebih on time dalam janji yang kita buat. Apapun itu, coba pikirkan. Evaluasi di hadapan Tuhan. Lalu tanya, apa yang aku bisa perbuat untuk menunjukkan karakter Kristus kepada orang-orang yang telah Tuhan tempatkan di sekitarku. Pada akhirnya, mari kita datang pada Tuhan, bawa dalam doa secara jujur, dan mohon Tuhan memberikan pada kita kesempatan untuk diubahkan, supaya kita mampu menghargai, menghormati seperti yang Tuhan rindukan. Mari kita berdoa bersama-sama, memohon Tuhan mengubahkan kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran yang kami boleh dengar, kebenaran yang mengubahkan kehidupan setiap kami. Hari kami belajar tentang honor, tentang kehormatan. Alih-alih belajar bagaimana kami lebih dihormati, hari ini kami justru belajar bagaimana kami menolong orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami, supaya mereka sadar betapa berharganya mereka di hadapan Tuhan. Itu tugas kami, in calling kami. Maka hari ini kami belajar mengevaluasi serius diri kami. Seberapa baik kami menghormati, menghargai mereka yang Tuhan tempatkan di sekitar kami, terutama keluarga kami. Dan izinkan kami juga berani mengevaluasi apa yang harus kami rubah. Emosi kami, cara kami bicara, cara kami berkata-kata, perbuatan apa yang harus kami rubah untuk kamu bisa menunjukkan karakter Kristus yang menghormati, menghargai semua orang. Tuhan, kami lemah. Kami ingin berubah, namun kami, daging kami lemah. Maka kami mohonkan kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami, ubahkan kami menjadi man of honor, women of honor, untuk membawa kasih anugerah Kristus dan membawa pesan Injil Kristus supaya mereka boleh berjumpa dengan kasih Kristus, salib yang membuat perbedaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Bapa di dalam surga, hari ini kami menutup ibadah kami, kami memberikan persembahan kami, dan kami memberikan uang kami. Namun lebih daripada sekadar uang yang kami beri, yang kami transfer, temukanlah bahwa kami memberikan seluruh kehidupan kami untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kami percaya inilah persembahan terbaik yang kami bisa beri, komitmen kami untuk hidup seperti yang Tuhan rindukan. Ini persembahan kami Bapa. Saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan kekuatan, kesehatan, vitalitas Tuhan untuk menapaki hari-hari hidup di depan. Memberkati engkau dalam usaha, bisnis, pekerjaan, studimu. Supaya apapun yang aku kerjakan dalam terang firman Tuhan, berjalan berhasil, melipat gandakan berkat dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dengan damai, sejahtera, ketenangan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan kasih, mesra dan kudus dalam keluargamu. Dengan orang-orang yang kau kasih dan mengasihi engkau. Tuhan memberkati engkau dengan roh yang diperbaharui sehari demi sehari. Roh yang mengasihi Tuhan lebih sungguh. Roh yang komit untuk menghidupi kebenaran. Roh yang komit untuk membawa kehormatan Tuhan kepada orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Biarlah kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Roh Kudus memimpin, menjaga, memelihara kehidupanmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya katakan, amin. 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 Saudara, senang sekali hari kita boleh membangun ibadah kita bersama-sama. Kita di minggu kedua dari seri khotbah Imprint. Kita akan lanjutkan minggu berikutnya di minggu ketiga. Dan kita akan belajar tentang diligence. Dan kita akan belajar, minggu depan bukan diligence nih. Kita minggu depan kita akan belajar tentang honesty. Kita akan belajar tentang openness. Kita akan belajar tentang sincerity, tentang ketulusan. Tentang hidup dengan ketulusan Tuhan. Nah, mari kita belajar terus bertumbuh bersama-sama, dan saya terus rindu mendorong setiap rekan-rekan jemaat berdoa untuk persiapan pembukaan ibadah kita yang kita rencanakan bulan Juni mendatang. Doakan untuk tim pengurus, tim leaders, tim hospitality, semua elemen gereja yang mulai sekarang spiritful untuk merancang, untuk memikirkan sesuatu yang kita bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk setiap jemaat yang nanti akan mulai beribadah bersama-sama. Doakan untuk hal ini, tentu saja jika Tuhan berkenan. Jika situasinya baik, kita bisa beribadah kembali. Oleh sebab itu, mari kita jaga kesehatan kita semua baik-baik. Mari kita taat pada peraturan pemerintah. Mari kita jangan bandel. Mari kita bersama-sama menunjukkan bahwa kita serius dengan kerinduan kita untuk kumpul bareng lagi ke gereja dengan menjaga kehidupan kita hari ini. Oke? Sampai ketemu minggu yang akan datang. Nikmati berkat surat sepanjang minggu ini. Bless you guys. Bye-bye.